everyone, welcome back to my channel. How are you doing? Hope everyone's doing well. Yes, balik lagi di video kali ini. Based on title, aku bakal mereview salah satu penemuan harta karun aku saat belanja skincare di salah satu beauty shop online dan juga offline sih. Dia punya Instagram dan juga dia punya offline tokonya di Bali. Aku menemukan sebuah harta karun, which is harta karun itu, sorry ya, ini agak-agak sedikit ada efek-efek angin-angin gitu karena again AC masih mati, jadi aku pakai kipas angin. Kalau misalnya ada suara yang agak sedikit terdisturb, I try to fix it out. Okay, based on the title, aku bakal mencoba dua buah item yang benar-benar murah sedunia, yaitu adalah bra set. Ini harganya cuma 50 ribuan aja. Ini aku beli dari beautiful.bali. Dan juga spons yang murce juga. Ini harganya 50 ribu satu setnya. Ini harganya 22.500. Dapat 2. Ini aku belinya di Murni. Nah, as you can see semuanya masih disegel karena aku sangat menanti dan menunggu momen yang tepat untuk make up. So if you want to know gimana kedahsyatannya brush ini dan juga spons ini mempick up gitu produk-produk makeup kita hari ini, so keep on stay tune. Okay, muka aku sebelumnya aku bakal kasih tahu ini bare face aku, cuma pakai pelembab aja, jadi mohon maaf kalau misalnya sangat kelihatan kontras sama soft lensnya. Terus juga ini bulu mata udah pada hilang semua ya karena biasa per 6 bulan sekali aku akan merehatkan bulu mata yang sangat bandel ini yang nggak mau tumbuh untuk berehat sejenak ya. Abis 1 bulan baru deh kamu bisa lihat aku dengan kelentikan palsu aku. Okay? Oh my god! Bra setnya itu masih disegel, no. Ini kalau nggak salah namanya bambu bra set gitu kalau nggak salah ya. Ini packagingnya dia ada pouchnya. Okay, kita langsung unboxing pemirsa. Ini brushnya unyu-unyu, kecil banget. Pokoknya kamu bakal dapet berapa brush nih? Fokus dong, fokus mbaknya lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brush ya. Ini yang paling bontot nih. Ini 11 brush. Aku mau pakai yang warna ungu. So bentuknya squishy kayak gini. Jadi aku bakal mencelupkan seperti biasa di sini ya. Kita peres-peres dia dan aku pengen lihat gimana dia bentuknya, bakal sebesar apa bentuknya kalau udah ngesuk air, oke? Jadi ini perbandingannya yang sebelum sama yang sesudah, which is kayak 2 kali lipat. Jadi hari ini, video ini, aku tuh sebenarnya mau pergi sama teman-teman aku. Jadi sambil make up-an, sambil kita nge-review gitu, yang review, oke? So aku bakal make up seperti biasa, tapi aku gak akan bikin yang aneh-aneh. Ini cuma make up keluar aja or mau clubbing sama teman, aku nggak tahu. So I'm gonna use the Maybelline the Baby Skin seperti biasa. Mau pakai foundation aku dari Ivan Gunawan. Untuk saat ini aku belum ganti foundation, masih tetap pakai Ivan Gunawan karena aku pengen ngabisin dulu. Well, aku tuh udah nggak aktif lagi pakai make up seperti aku zaman dulu ya, zaman dulu baru tahu make up. Jadi aku kayak ketimbang wasting, karena aku lumayan banyak juga ngebuang foundation aku yang branded itu. Jadi aku pingin kayak ngabisin aja dulu yang seharusnya dihabisin. Oh ya, aku juga lupa sebelum mau pakai foundation, aku maunya sih ngeapply BK dulu, BK highlighter. Sekarang aku bakal apply shimmernya dulu di area bone yang emang aku suka highlighting, kayak di cheekbone aku, di forehead, di atas alis, di hidung, bridge of nose, terus di cupid area aku. Dan aku bakal pakai si squishy ini yang murce banget karena belinya 22.500 dapat 2, jadi ini sekitar 10 ribuan ya persatuan. Jadi aku bakal pakai yang flat ini si pantatnya untuk ngeplyin foundationnya.
To be honest ya, kayaknya spons ini lumayan pick up produk dari foundation itu sendiri. Jadi spons ini lumayan makanin banyak apa namanya? Foundationnya. Jadi aku harus apply lagi. Untuk ngeblendnya sih aku nggak ada masalah ya. Cuma ya emang sponsnya ini agak lebih keras gitu loh di wajah aku. Jadi harus waktu aku ngetap-tapnya ini benar-benar kayak yang kerasa banget gitu benturannya. Oke, aku bakal keep blending. Oke, sekarang langsung ke concealer. Concealer yang mau aku pakai ini dari Instant Age Rewind. Jadi sekarang tuh kayak aku lebih suka banget benar-benar bikin in the center tuh benar-benar kayak little bit bright. Jadi kalau misalnya kena lampu atau kena bleed itu kayak lebih enak aja gitu dilihatnya. Tapi kalau aku boleh jujur ya, ini sambil review aja ya. Ini tuh lumayan keras sih sponsnya. Maksudnya keras tuh kayak gak lembut gitu loh. Tapi untuk ngeblend sih aku gak ada masalah. Cuma dia emang lumayan menyerap produk itu sendiri bagi aku. Terus sekarang kita langsung mencoba untuk menggunakan powdernya. Aku sekarang akan pakai Wet n Wild. Wet n Wild ini aku bakal ngeset concealernya pakai flat brush ini. Wah, okay. Udah ada yang brodol ini. Oke, okay. Wow, apakah dia akan pick up? Terus terang brushnya ini pick up-nya tuh kayak, mungkin karena ini harusnya foundation brush ya, aku gak tahu. Tapi pick up-nya tuh cuma di permukaan banget gitu. Terus ke pas aku taruh di wajah itu udah langsung mulai start berjatuhan gitu, karena cuma di permukaannya aja yang pick up. Tapi it's okay, dia lumayan pick up produknya. Jadi aku gak ada terlalu hal yang mau aku pusingin banget sih. Terus untuk contour, kayaknya aku bakal pakai brush ini. Ini tuh besar. Ini tuh besar, tapi dia kayak flat gitu loh. Ini tuh kayak besar kan? Ini besar, tapi dia flat. Aku gak tau nih mau pakai apa. Dan juga ada bulu-bulunya udah brotol gitu. Which is fine. Kayaknya aku mau pakai ini buat contour. Kalau dibilang masalah lembut, lembut sih, lembut banget malah. Bukan lembut banget sih ya, maksudnya lembut dari ekspektasi harga 50.000 brushnya terus terang. Cuma kerasa brushnya itu kayak mungkin apa karena ini masih baru ya. Itu tuh brushnya tuh yang masih kayak nempel banget, yang masih kayak masih nyatu banget gitu brushnya. Jadi kayak gak mau agak sedikit nyebar gitu loh kalau misalnya aku ngeplyin produk. Jadi aku kayak benar-benar harus ngambil produk aku tuh lumayan banyak untuk make sure produknya ke pick up dengan baik. Maksudnya dia ke pick up, cuma kayak terlalu di, kayak dia tuh rasanya tuh cuma ada di permukaan doang gitu. Tapi sumpah ya, maksudnya di wajah tuh nggak tuh kan cemo. Oke, okay. We'll try to fixing it later, okay? Sama hidung. Kayak ini bakal bagus banget deh untuk kontur hidung. Coba ya. Cocok banget. Ya, tapi ini lebih enak pakai kontur hidung sih menurut aku. Oke, aku bakal biarkan ini dulu untuk sementara waktu. Dan sekarang kita balik ke apa nih? Ke eyeshadow. Oke? Oke, aku bakal ambil brush ini yang agak mengsong ini. Aku bakal ambil konturnya untuk menutupi semua eyelid aku, oke? Okay? Kalau gini tuh karena brushnya lebih panjang, jadi lebih enak untuk dipakai sih daripada yang besar-besar tadi. Bener-bener gampang banget untuk ngeplyin ke semua kelopak mata aku.
Okay. Terus aku juga bakal ngeblend sedikit di bawah mataku. Enak banget sih nih, ini enak banget dipakai sumpah. Powder aku ini dari Ivan Gunawan. Kalau ambil brush yang paling montok seharusnya, tapi lumayan kecil. Aku bakal ilangin dulu bekas-bekas bake aku. Terus aku bakal ambil sedikit aja, tap sedikit. Aksesnya banyak ya bu. Berarti dia pick up, produknya lumayan bagus nih. Nah yang ini bagus nih. Yang ini bener-bener pick up banget, sumpah, parah. Nah, aku bakal membersihkan ini dari NYX. Ini yang Double Dare. Ini warnanya orange-orange parah gitu sih. Dan aku bakal ambil another big fluff brush, tapi ini yang lebih flat. Ini aku harus hati-hati banget make, karena bener-bener orange banget. Jadi aku gak mau kelihatan terlalu cemong. Jadi aku bakal tap dikit-dikit aja. Oh wow, ini bagus sih. Menurut aku dia nge-pick up-nya lumayan tidak mengecewakan untuk yang ini. Oh iya, aku lupa. Tuh kan, gara-gara cepet-cepetan. Aku bakal pakai highlighter. Ini dari Lux Crime. Ini makeup parah banget sih. Baterai mau habis. I hate that. Ini. Yang ini yang small untuk eyeshadow, tapi yang flat gitu. Ya aku bakal coba. Aduh, kebanyakan lagi sini deh. Ini harus benar-benar di tap gitu loh biar nyampur, biar keblend dengan baik dan benar. Okay guys, it's all wrap. Ini dia makeupannya. Aku harap makeupan yang super cepet-cepet ini, karena baterainya mau habis, itu tidak mengecewakan untuk malam ini, karena aku mau keluar sama teman aku. Untuk review brushnya, ini brush yang aku pakai ini, yang berantakan masih di bawah ini, karena aku cuma cepet-cepetan. Menurut aku brushnya ini worth it banget dibeli, terutama bagi kalian yang emang makeupnya pemula, yang mungkin masih sekolahan, masih kuliahan, dan gak mau spending uang terlalu banyak di makeup dan juga di brush. Itu menurut aku bisa banget purchase ini, dan kalian bisa purchase-nya di beautiful.bali, atau bisa kalian juga search di Shopee, itu namanya ada bambu brush set gitu, karena mereka terbuat dari bambu. Terus untuk sponsnya sendiri itu not bad at all, cuma karena mungkin kalau kamu belum pernah ngerasain gimana rasanya pakai beauty blender, menurut aku kalau pakai ini sih kamu I think kamu nggak akan punya masalah, karena dipakai blend juga aman, cuma minusnya dia ngeresap banyak produk dari foundation aku. Jadi ini tuh kayak untuk pertama kalinya aku pakai foundation tuh hampir habis 2 pump gara-gara aku pakai ini. Gara-gara sponsnya itu benar-benar ngeresap banget foundationnya. Kalau misalnya kalian ingin mukanya natural, pakai spons ini sih benar-benar oke-oke aja sih. Tapi kalau misalnya kamu punya beberapa spot yang emang mau kalian tutupin, kalau pakai spons ini ya lumayan boros jadinya kalau pakai foundation. Okay guys, jadi kamera aku mati. Jadi aku ingin balik lagi nge-review worth it atau enggak beli yang namanya foundation sama brush kit ini. Menurut aku sih worth it aja, balik lagi ke budget kalian. Kalau menurut aku kalian masih SMA, masih kuliah, menurut aku beli brushnya itu worth it banget. Sponsnya juga worth it banget. Karena as you can see, ini makeupnya flawless aja. Kelihatan cermin kan? Jadi ya udahlah ya. Yuk adik-adik semua yang bingung banget mau beli brush tapi mahal, noh aku udah kasih kalian tips untuk beli yang namanya brush kit yang murah banget, cuma 50.000, sama sponsnya pun juga persatuan itu ada 10.000. Ya, silahkan dibeli adik ya. Jadi jangan komplain lagi kalau misalnya atau sering banget nanya kayak mah gimana sih caranya mau make up tapi biar murce. Noh, gue udah kasih jawabannya. Oke, sekarang aku mau pergi. Udah ditunggu sama teman,
udah lumayan telat gitu ya. So, I hope this video giving you a lot information dan berguna bagi kalian. Seperti biasa, don't forget to click the subscribe button and also don't forget to click like if you like this video. And I'm gonna see you in my next video. Of course, and always, good luck! See you in my next video. Bye! Mwah.